warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Elan atas kesempatannya untuk dapat silaturahmi siang hari ini. Jadi perlu teman-teman ketahui, Bu Elan ini dulu senior saya waktu kuliah, yang saya tanya apapun lah ke Bu Elan. Dan ini alhamdulillah kemarin kontak-kontakan gitu ya, dan siang ini bisa silaturahmi untuk saling sharing sih mengenai lithium ion batteries khususnya gitu. Saya izin share screen ya. Monggo, monggo. Oh ya Bu Elan, saya juga habis kena COVID bulan lalu, baru sembuh sekitar 2 minggu ini. Jadi semoga Bu Elan juga cepat sembuh ya. Amin, terima kasih. Ya baik, izin untuk menyampaikan materi. Selamat siang teman-teman semua. Ini dari jurusan Teknik Industri ya, Teknik Industri UII. Perkenalkan, nama saya Rina. Ini tadi sudah disampaikan juga oleh Bu Elan mengenai historical dari CV saya. Untuk educational, saya SMA dari SMA 1 Solo, kemudian menempuh S1 dan S2 di jurusan Teknik Industri di Universitas 11 Maret. Untuk sarjana saat itu di angkatan 2010 dan lanjut ke magister di angkatan 2015. Kemudian activity saya saat ini, saya sebagai CEO dari PT Batex Energi Mandiri yang biasa kita sebut dengan Batex Indonesia. Kemudian sebagai researcher mengenai teknologi commercialization khususnya and supply chain management di renewable energy sectors. Kemudian sebagai konsultan PT Pertamina untuk renewable energy sector juga, dan konsultan di Pusat Unggulan IPTEC Teknologi Penyimpanan Energi Listrik di Universitas 11 Maret di Battery Manufacturing and Startup Incubation. Apabila nanti ada yang ditanyakan, silahkan nanti bisa ditanyakan. Mungkin saya akan memberikan materi tidak begitu banyak gitu ya, nanti di akhir bisa ada sesi untuk tanya jawab. Dan apabila nanti atau bisa akan bertanya atau detail mengenai baterai, itu bisa kontak saya di email di rinawijia@gmail.com atau LinkedIn di rinawijia atau Instagram juga di rinawijia. Baik, saya lanjutkan. Nah, saya diminta oleh Bu Elan nih sebenarnya mengisi mengenai baterai litium sebagai material penghasil energi terbarukan di Indonesia gitu ya. Kita lihat beberapa tahun belakangan gitu ya, khususnya pemerintah Indonesia maupun di dunia itu sudah mulai beralih fokus ke energi baru terbarukan. Kenapa gitu ya? Kita lihat dari pertumbuhan kendaraan bermotor gitu. Ini data di satu dekade lalu gitu ya, 2006 sampai 2016 itu rata-rata per tahun itu naik 11,5%. Dan sampai dengan tahun ini naik eksponensial. Kemudian pertumbuhan konsumsi BBM. Konsumsi BBM semakin tinggi juga gitu ya, yang digunakan karena dari segi kendaraannya juga makin banyak, otomatis BBM yang digunakan juga lebih banyak gitu ya, yang diambil dari alam ini. Kemudian apa sih sebenarnya dampaknya? Kita lihat bersama bahwa efek dari konsumsi BBM ini terhadap bumi kita gitu ya, itu memang ada gas buang yang dirasa kurang bermanfaat bagi kehidupan kita ke depannya. Sehingga pemerintah Indonesia maupun di dunia mulai menggalakkan untuk menggunakan energi bersih dan baru terbarukan. Kenapa? Dengan energi bersih dan baru terbarukan, dari sumbernya juga tidak bisa habis gitu, berbeda dengan tambang gitu ya, dan tidak menghasilkan karbon yang dinilai banyak merugikan bagi manusia maupun seluruh yang ada di bumi ini. Nah, kemudian kenapa sih kita tuh beralihnya ke baterai litium, padahal ada banyak loh gitu. Kenapa misalkan Batex ini kenapa sih fokus di bergerak di baterai litium? Kenapa? Karena baterai litium ini merupakan komponen kunci dalam suatu kendaraan listrik dan sistem energi terbarukan. Jadi baterai itu bisa digunakan salah satunya memang untuk kendaraan listrik yang bisa menggantikan BBM. Dan yang kedua yaitu fungsinya bisa untuk sistem energi terbarukan. Banyak sekali sistem energi terbarukan atau sistem penyimpanan energi, seperti kita lihat ada panel surya yang bisa menangkap energi dari sinar matahari, kemudian disimpan di baterai litium. Gitu. Nah, kenapa sih harus baterai litium gitu ya? Kita ketahui bersama ada juga selain baterai yang bisa menyimpan energi gitu ya.
Kenapa sih baterai litium? Yang pertama yaitu low cost. Jadi metode untuk memproduksi aktif material. Jadi di baterai litium ini kita bisa lihat ya, litium cell structure. Itu ada material untuk cathode atau untuk kutub positif, kemudian material untuk anode, itu kutub negatif. Nanti akan ada separator, biasanya dari PVC atau sejenis plastik. Ada elektrolit. Elektrolit itu yang berupa liquid. Jadi dia berupa liquid yang berfungsi untuk mengaktifkan sel-sel anoda dan katoda di suatu baterai litium. Kemudian ada can. Can itu pembungkusnya gitu ya, di luar biasanya, dan ada safety fan. Nah, kita balik lagi, kenapa harus baterai litium sih? Karena untuk memproduksi lithium ion batteries itu merupakan metodenya sangat simpel gitu ya. Sintesis yang digunakan itu simpel. Tidak begitu rigid atau rumit gitu, walaupun ini termasuk teknologi tinggi. Kemudian bahan-bahan yang digunakan atau material-material yang digunakan untuk menyusun baterai lithium ion ini bisa di-recycle. Jadi itu tadi ya, seperti yang disampaikan Bu Elan di awal gitu ya. Sebenarnya bagaimana sih material itu bisa dikatakan memiliki impact yang bagus bagi kehidupan gitu ya. Seenggaknya saat ini material itu bisa digunakan lebih panjang dan bisa di-recycling gitu. Kemudian yang kedua, kenapa harus baterai lithium, yaitu baterai lithium ini memiliki performa yang tinggi dengan peningkatan optimisasi di material anodanya, katoda, polimer membran untuk separator, kemudian material-material lainnya. Jadi baterai lithium itu ada jenisnya, ada banyak, nanti akan saya sampaikan di slide selanjutnya, itu berdasarkan materialnya. Jadi jenis-jenis baterai lithium itu dibedakan berdasarkan material penyusun dari baterai lithium itu. Jadi baterai lithium itu ada kurang lebih 6 sampai 10 jenis gitu ya. Untuk aplikasi sendiri, baterai ini sangat reliable untuk energy storage system dan electric vehicle yang saat ini pasarnya sangat besar. Nah, ini nih, jadi apa itu baterai lithium ya? Jadi baterai lithium itu adalah suatu baterai yang bisa diisi ulang gitu ya. Jadi nggak sekali pakai, nggak seperti baterai-baterai yang ada di pasaran sekarang. Jadi dia bisa dia rechargeable saat habis, kemudian diisi ulang seperti baterai laptop kita, kemudian baterai dari mobile phone kita gitu kan. Nah, penamaan dari baterai lithium ion sendiri itu berdasarkan aktif materialnya, atau berdasarkan katodanya, atau berdasarkan kutub positifnya gitu. Contohnya nih, salah satunya lithium iron phosphate atau LiFePO4 yang bisa disebut kita LFP biasanya, itu bahan bakunya yaitu lithium ferrofosfat. Itu jadi di dalam bahasa dagang biasanya baterai lithium LFP jenisnya. Kemudian ada yang namanya lagi juga baterai lithium NCA. NCA di sini berarti terdiri dari lithium nickel cobalt aluminium oxide. Kemudian ada NMC. Jadi ada nickel, ada mangan, ada cobalt oxide, seperti itu. Jadi ini ada 6 ya, di sini ada LTO, ada lithium titanat, kemudian LMO, lithium mangan oxide, kemudian LCO, lithium cobalt oxide. Tetapi untuk saat ini yang memang banyak aplikasinya, bisa digunakan untuk berbagai aplikasi, dan sangat di Indonesia sendiri juga dari materialnya juga semua ada, itu ada 3 yang kami bold ini, ada LFP, ada NCA, dan ada NMC. Dan itu pun 3 jenis material tersebut yang kami produksi di Batex. Nah, kemudian sebenarnya apa saja sih baterai lithium itu bisa digunakan untuk aplikasi apa saja sih gitu ya. Kita bisa dilihat di sini LIB ini lithium ion batteries gitu ya. Bisa digunakan untuk di sektor transportasi. Sektor transportasi di antara untuk mobil, bus, forklift atau kendaraan berat ya, auto bicycle, kemudian ada consumer electronic device, itu seperti handphone ya, smartphone gitu kan, untuk laptop kita, untuk tablet, iPad gitu ya, untuk power tool yang menggunakan baterai, dan untuk personal care kan banyak ya, kayak biasanya ada sikat gigi elektrik gitu-gitu kan,
Kemudian biasanya sekarang itu yang lagi banyak itu juga kayak blender portable, itu juga pakai baterai, kemudian vacuum cleaner robot gitu ya. Robot vacuum cleaner yang sekarang juga sedang marketnya tumbuh itu juga menggunakan baterai, salah satunya baterai lithium ini. Kemudian ada juga baterai yang digunakan untuk grid energy and industry, atau untuk energy storage system, yaitu bisa digunakan untuk portable energy storage. Jadi portable energy storage ini nanti akan saya jelaskan juga. Jadi dia itu fungsinya seperti genset gitu. Kalau kita lihat di banyak banyak perkantoran, gedung itu biasanya setiap gedung punya genset ya. Dan biasanya kan menggunakan solar ya energinya. Sehingga saat menghidupkan genset itu juga perlu energi yang luar biasa gitu ya. Kayaknya cewek-cewek nggak bisa deh hidupin genset gitu kan. Kemudian dari hasil genset tersebut juga ada polusi suara dan polusi asap biasanya. Nah, ini bisa digantikan menggunakan baterai lithium. Kemudian untuk renewable energy sector, itu yang tadi saya sampaikan, biasanya berbasis panel surya atau kincir angin yang bisa menghasilkan energi, dan energi tersebut nanti akan disimpan di baterai lithium. Kemudian ada grid energy dan stationary energy storage. Ini biasanya digunakan di PLN. Nah, sekarang keadaannya di Indonesia gitu ya. Tadi kan secara umum apa sih sebenarnya baterai, kenapa harus baterai gitu ya. Sekarang kita lihat karena kita di Indonesia gitu ya. Di Indonesia sendiri ada beberapa problem gitu. Jadi di 2025 pemerintah Indonesia melalui Paris Agreement sudah komit untuk meningkatkan renewable energy sector sampai dengan 23%. Itu kita juga tahun ini juga berpartisipasi di G20 ya. Mungkin teman-teman juga mengikuti. Kemudian dengan adanya hal tersebut terjadi demand atau kebutuhan baterai lithium ion yang sangat tinggi. Saat ini demand-nya ada 29 gigawatt hours. Jadi kalau baterai itu energi baterai lithium biasanya satuannya watt hours gitu ya. Nah, ini 29 gigawatt hours. Kalau kita bayangin gitu, sebesar apa sih 29 gigawatt hours gitu ya? Itu biasanya itu setara dengan kebutuhan listrik Jakarta. Kita menghidupi listrik seluruh Jakarta selama 1 tahun. Itu kebutuhan baterai yang ada sekarang. Tetapi sayangnya sampai saat ini belum ada perusahaan lokal yang mampu untuk memproduksi baterai lithium. Kenapa sih kok sampai belum ada gitu ya? Setelah kami lihat melalui beberapa riset gitu ya, itu memang karena ada lack of talent, lack of technology juga gitu ya. Di negara-negara lain sudah mulai riset tentang baterai lithium ini mungkin sudah ratusan tahun yang lalu gitu ya. Mungkin di Indonesia sendiri kalau di UNS khususnya itu kami sekitar 10 tahun belakangan. Kemudian ada lack of capital. Lack of capital di sini memang sangat terasa. Jadi memang untuk industri baterai lithium ini membutuhkan capital yang lumayan besar gitu. Jadi bagi UMKM untuk menuju ke economic skills yang diharapkan itu ya, itu memerlukan capital yang banyak juga gitu. Sehingga ini kami dari Batex gitu ya. Kami tuh di UNS saat itu saya sedang menempuh sarjana waktu itu. Jadi dulu ada waktu kepemimpinan Pak SBY gitu ya, ada program mobil listrik nasional namanya. Itu ditunjuk oleh 5 perguruan tinggi di Indonesia, salah satunya di UNS di Solo untuk develop mobil listrik gitu kan. Itu di tahun pertama. Kemudian di tahun kedua dirasa kurang efektif, harusnya setiap university itu saling support gitu ya, tidak membuat produk yang sama di setiap university. Akhirnya di tahun kedua itu setiap university memiliki fokus tertentu, dan di UNS kebetulan paling expert di teknologi baterai lithium, sehingga sampai dengan saat ini di UNS pun menjadi pusat riset khusus untuk baterai lithium, salah satunya di Indonesia gitu. Jadi yang terbesar untuk riset baterai lithium memang saat ini di Universitas 11 Maret. Mungkin nanti kedepannya kita bisa Bu Elan untuk berkolaborasi gitu ya dengan UII, apa yang bisa kita kerjakan mengenai riset mengenai energi terbarukan ini, khususnya di jurusan teknik industri gitu ya. Banyak sekali. Kalau di industri itu biasanya mulai dari ini ya, kayak manufacturing, kemudian untuk safety control and management, kemudian dari standarisasinya juga, dan penerapan infrastruktur dari
renewable energy tersebut. Gitu. Nah, ini kami gitu ya, Batex adalah startup company yang provide untuk lithium ion batteries dan beberapa produk turunannya. Ini gambar dari manufacturing plant kami untuk memproduksi baterai lithium. Nah, ini merupakan produk utama kami. Tadi di awal sudah dijelaskan gitu ya mengenai beberapa jenis baterai. Nah, kami saat ini untuk produk utamanya kami menggunakan produk LFP atau lithium ferrofosfat. Kenapa menggunakan jenis ini? Karena ini merupakan baterai lithium yang paling aman di kelasnya gitu. Jadi kayak kita banyak ya lihat kayak kayak berita-berita gitu, kayak mobil listrik terbakar gitu, sepeda listrik terbakar, itu kayak sebenarnya satu kejadian tapi boom gitu kan, sehingga ada di benak masyarakat tuh bahwa penggunaan baterai itu berbahaya ya, padahal enggak juga gitu, tergantung handlingnya gitu. Kalau dibandingkan dengan kendaraan konvensional atau berbahan bakar, kita malah membawa berapa ratus liter bahan bakar kemana-mana. Menurut kami gitu ya, itu sebenarnya lebih berisiko daripada kita hanya membawa baterai gitu. Tapi karena memang ini produk baru, teknologi baru, memang diperlukan edukasi yang lebih kepada masyarakat gitu ya. Nah, untuk khusus lithium ferrofosfat ini atau LFP, itu merupakan baterai lithium yang apabila terjadi arus pendek di dalamnya gitu ya, ada sintesis antara material positif dan negatif gitu ya, anode dan cathode, itu tidak akan menimbulkan ledakan. Berbeda dengan baterai jenis lainnya seperti NMC maupun NCA atau berbasis nikel, biasanya itu memang lebih sensitif terhadap suhu gitu ya. Jadi kalau khusus untuk LFP ini, baterai ini apabila terjadi arus pendek, itu dia tidak menimbulkan percikan api atau ledakan, tetapi berubah menjadi uap air. Nah, itu yang membuat kita, kenapa ini menjadi produk utama, karena kita berhubungan langsung dengan customer, gitu ya, tentang hidup orang, gitu ya. Sehingga kami untuk saat ini fokus di untuk produk utamanya untuk lithium ferrofosfat. Gitu. Terus yang kedua yaitu baterai jenis ini lebih awet atau durable. Dia bisa digunakan sampai 3000 charge discharge. Jadi kayak misalkan kita satu hari ngisi baterai charging discharge satu kali, berarti dia bisa hidup sampai 3000 hari atau kurang lebih sekitar 8 tahun pemakaian. Berbeda dengan baterai-baterai jenis lain yang misalkan NMC NCA itu hanya biasanya 2 tahun. Apalagi baterai yang sekali pakai ya, yang kayak berapa waktu gitu ya, itu udah habis gitu, nggak bisa digunakan lagi gitu. Kemudian yang ketiga yaitu punya value propositionnya yaitu high temperature. Jadi baterai jenis LFP ini dia bisa stabil digunakan sampai dengan suhu 70 derajat Celcius, dan itu sangat compatible atau reliable ya digunakan di Indonesia, karena di Indonesia ini kan iklimnya tropis ya, berbeda dengan negara-negara lain gitu. Misalkan salah satunya negara Cina gitu ya. Cina itu kan kalau misalkan panas itu nggak mungkin sepanas kita di Indonesia gitu. Makanya mereka tuh banyak menggunakan tipe NMC atau NCA. Karena di sana dari segi untuk manage temperatur baterainya itu nggak begitu effort gitu. Beda dengan di Indonesia. Di Indonesia dengan dipasangkan misalkan di kendaraan itu sudah ada panas yang dihasilkan, kemudian dari luar juga temperaturnya juga lumayan tinggi, nah itu lumayan berisiko sih gitu. Kemudian yang terakhir yaitu ekonomi, kami pastikan bahwa baterai yang kami produksi tetap kompetitif di pasar gitu. Ini contohnya baterai yang kami produksi, ini kayak sebesar apa ya, kalau cewek-cewek itu kayak lipstick gitu, kayak dia punya diameter 18 mm, kemudian tingginya 65 mm atau 6,5 cm, dengan nominal voltage per baterai ini 3,2 volt, dengan rate capacity-nya 5,76 watt hours. Jadi setara dengan 6 watt baterai ini, satu sel ini. Gitu. Dengan berat per selnya itu rata-rata di 41 gram. Nah, kita lihat tadi, baterainya seperti itu. Sebenarnya gimana sih
proses pembuatan baterai sendiri gitu ya. Jadi pembuatan baterai sendiri itu dimulai dari raw materials. Raw materials biasanya dari tambang gitu ya. Ada 25 komposisi material yang digunakan untuk baterai ini. Kemudian raw material tersebut diproduksi menjadi aktif materialnya dulu. Jadi aktif material itu tadi yang untuk kutub positifnya kayak LFP, NCM, NCA seperti itu. Kemudian baru diproduksi atau di manufacturing menjadi sel atau baterai sel ya, lithium baterai sel assembly. Setelah jadi sel itu masih barang setengah jadi gitu kan. Kalau di industri kan pasti ada ya hulu sampai hilir nantinya gitu. Akan kita pelajari khususnya di teknik industri gitu ya. Dari sel, ini namanya sel seperti ini, kemudian disusun menjadi baterai pack. Baterai pack itu biasanya sudah dalam ukuran lebih besar gitu ya, tergantung dari customer ingin dibuatkan berapa voltasenya, berapa kapasitasnya itu bisa, karena dia modular, dan kemudian terakhir baru produk. Setelah dipakai di suatu produk gitu ya, baterai lithium ini, bisa untuk di-recycle kembali. Jadi misalkan baterai itu, baterai lithium, khususnya baterai lithium ion ya, misalkan grade pertama itu digunakan untuk kendaraan listrik, misalkan selama 5 tahun, kemudian performanya sudah menurun, dia bisa digunakan untuk aplikasi lainnya. Jadi aplikasi yang paling berat itu memang untuk kendaraan listrik. Tetapi ada untuk aplikasi lainnya, misalkan nanti untuk power bank, untuk penyimpan daya di rumah, itu masih bisa. Jadi baterai sel ini tidak hanya sekali pakai gitu ya. Jadi dia punya second life. Setelah misalkan sudah nggak mampu nih dia supply untuk kendaraan, misalkan sudah 10 tahun gitu ya. Kemudian tidak langsung dibuang gitu. Itu masih bisa digunakan untuk aplikasi yang lebih ringan seperti untuk ya tadi power bank, kemudian biasanya untuk energi storage lah gitu ya. Kemudian setelah itu kalau memang sudah tidak bisa dipakai lagi, sudah tidak bisa menyimpan energi, baru dilakukan proses recycling gitu. Nah, ini materi. Jadi baterai lithium berdasarkan materialnya tadi ya. Tadi kalau yang di Batex itu ada LFP, NCA, dan NCM gitu ya. LFP ini memang dia paling safe gitu ya, tetapi memiliki spesifik energi yang lebih rendah dibanding yang lain. Jadi kayak misalkan LFP 1 kilo, dia berat baterai 1 kilo, dia bisa menyimpan misalkan setengah kilowatt gitu ya. Nah di NMC ini, karena dia itu lebih power density-nya lebih besar gitu ya. Itu 1 kilo itu bisa 1 kilowatt. Jadi memang setiap jenis baterai itu mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing sih. LFP ini misalkan dia paling aman, tetapi dia lebih berat baterainya gitu. Kemudian misal NMC, NCA ini memang dia masih ada potensi untuk mengalami ledakan gitu ya. Tetapi dia lebih ringan, lebih compact seperti itu. Kemudian LTO. LTO ini malah bisa digunakan sampai 30 tahun. Jenis LTO ini, lithium titanat ya, titanat oxide itu bisa digunakan sampai 30 tahun tetapi baterainya sangat berat. Jadi kita sebenarnya pemilihan baterai itu, material apa yang digunakan untuk baterai itu tergantung penggunaan. Kalau biasanya untuk kendaraan listrik karena harus move gitu ya. Kendaraan itu kan harus berjalan dari titik satu ke titik yang lainnya, itu biasanya menggunakan density yang lebih tinggi dan aman gitu ya. Biasanya untuk LFP, NCA, NMC gitu. Tetapi kalau biasanya untuk grid gitu ya, misalkan untuk PLN, untuk dia itu backup untuk di pabrik gitu ya, di kantor, itu kan nggak ada batasan dimensi ya. Untuk baterai sendiri itu bisa menggunakan LTO seperti itu. Jadi saya ulang sekali lagi bahwa baterai itu jenisnya berdasarkan material aktif penyusunnya dan bisa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Jadi tidak ada baterai yang paling bagus sebenarnya, tetapi ada baterai yang paling sesuai untuk beberapa aplikasi produk tertentu. Nah, ini untuk gambaran gitu ya, tentang kebutuhan mengenai material aktif untuk katoda di tahun 2025. Totalnya yaitu 400 ribu ton gitu. Yang akan diproyeksikan akan diperlukan jumlah NMC atau
nikel mangan kobalt itu sebesar 48%, LCO 16%, NC 10%, LMO 10%, dan LFP 16%. Nah, ini kayak, jadi kalau di Batek sendiri ya, kami tidak langsung memproduksi dari tambang gitu ya. Itu ada supplier dari kami, jadi dari tambang, misalkan nikelnya, kemudian jadi nikel OR, kemudian diproduksi menjadi prekursor dulu, setelah prekursor menjadi material aktif. Nah, setelah sudah menjadi aktif material, baru diproduksi menjadi baterai sel. Nah, ini sekilas mungkin tentang assembly baterai lithium ya. Pertama itu dilakukan mixing. Jadi mix kalau kita tuh kalau saya menjelaskan biasanya paling gampang tuh kita lihat untuk produksi roti. Jadi roti itu kan terdiri dari apalagi siang-siang gitu ya, puasa-puasa kebayang roti gitu. Roti itu kan biasanya banyak banget ya komposisinya, ada tepung, ada telur, ada pengembang, ada macam-macam gitu. Sama kayak baterai ini, ada beberapa material gitu ya, ada powder, ada liquid gitu kan. Kemudian di mixing nanti outputnya berupa pasta, sama kayak bentuknya kayak adonan kue gitu, tapi warnanya hitam ya. Kemudian setelah dimixing, di coating, jadi ini adalah namanya mesin coater gitu ya. Biasanya nanti akan dilapiskan ke aluminium foil maupun copper foil. Jadi pasta tadi dimasukkan ke mesin ini, kemudian keluar dari mesin ini sudah dalam bentuk lembaran. Lembaran kering karena sepanjang mesin ini sudah ada pemanasnya atau ovennya. Nah, kemudian ini seperti ini nanti keluarnya. Keluarnya lembaran film anoda maupun katoda. Kemudian setelah itu kita lakukan pressing. Pressing di sini berguna untuk mencapai ketebalan tertentu gitu. Kayak biar padat sampai dengan ukuran yang telah ditentukan. Setelah dipress, kemudian ada winding. Nah, winding ini penggulungan. Jadi kayak dari material aktif, lembaran yang aktif atau kutub positif, ada separatornya sebagai separator gitu ya. Terus di bawahnya ada anodnya atau kutub negatif, kemudian digulung. Digulung biasanya dinamakan menjadi jelly roll. Nah, setelah digulung dilakukan pengisian elektrolit guna untuk mengaktifkan sel-sel dari material tersebut, material positif dan negatif. Kemudian dilakukan formation atau grading. Di sini jadi baterai itu setelah diisi elektrolit diisi energi listrik pelan-pelan. Apakah dia bisa mengisi ataukah dia enggak, ini sekaligus untuk QC-nya, quality control-nya. Di sini semua dilakukan grading. Jadi tidak sampling ya. Semua proses produksi semua sel melalui proses ini. Nah, setelah keluar dari sini berbentuk sel-sel seperti ini, yang hijau ini tandanya baterainya sehat gitu, yang kuning ini biasanya ada kendala gitu. Kemudian baterai itu bisa di pack gitu ya. Biasanya packnya berbentuk kayak gini, ini yang pack kecil. Ini untuk kendaraan, untuk e-bike contohnya ya. Nah, ini jadi kita ada project gitu ya kemarin untuk konversi e-bike, ini baterainya ada di sini. Atau di sini kami bekerja sama dengan Pacific sama Polygon untuk mengkonversi sepeda konvensional. Jadi kayak sepeda teman-teman yang ada di rumah itu bisa loh dikonversi jadi sepeda listrik gitu. Nggak harus kita beli sepeda listrik baru. Jadi ditambahin ada motor sama baterainya. Jadi dia bisa tetap di kayu tetapi dia juga bisa digas langsung gitu. Tetapi memang kecepatannya dibatasi 35 km/jam karena kalau di atas itu harus memiliki STNK ya, biasanya udah masuk ke kategori kendaraan bermotor. Karena ini e-bike, jadi sebenarnya dari segi motornya sih bisa dia sampai kecepatannya tinggi gitu ya. Tapi memang dari sistem dibatasi untuk faktor safety di jalan raya. Seperti itu. Nah, ini kembali. Kemudian bisnis model kami yang pertama tadi yaitu untuk provide baterai lithium gitu ya. Seperti ini, kemudian kita juga melakukan konversi kendaraan listrik. Dan kami, karena saat ini memang baterai dirasa masih mahal gitu ya di masyarakat, sehingga kami menyediakan opsi untuk rental baterai untuk beberapa jenis aplikasi gitu. Jadi masyarakat tidak perlu membeli atau investasi baterai mahal, hanya membayarkan biaya rental. Dan kami juga sebagai renewable energy consultant. Nah, ini juga, ini salah satu produk kami juga, yaitu e-trike. Ini low speed vehicle juga sama.
Ini kami berkolaborasi dengan PT Prosan. Ini top speed-nya juga 35 km per jam. Jadi dia tanpa SNK sih kalau untuk e-trike ini. Biasanya digunakan untuk kurir-kurir ekspedisi gitu ya, membawa paket di belakang atau ibu-ibu di komplek gitu, antar anaknya dalam jarak dekat atau untuk belanja seperti itu. Ini menggunakan baterai 60 volt 45 ampere. Nah, kami juga berkolaborasi dengan PT Risi di Batam. Jadi PT Risi itu dia memproduksi untuk kapal nelayan gitu ya. Saat ini kan kapal nelayan masih menggunakan solar biasanya dan sangat berdampak terhadap ekosistem di laut. Kemudian coba diganti menggunakan baterai lithium. Seperti ini nantinya di atasnya ini akan ada panel surianya. Jadi saat dia misalkan melaut gitu ya, di siang hari dia bisa saving dari sinar matahari di panel surya, kemudian disimpan di baterai lithium, kemudian bisa untuk menggerakkan motor di kapal tersebut. Seperti itu. Ini power bank. Produk kami juga power bank. Nah, ini yang silent genset tadi, yang tadi di awal sudah sempat di ini ya bicarakan mengenai pengganti genset yang konvensional yang ada di pasar. Ini pakai baterai lithium juga, jadi kayak silent genset ini bisa digunakan kapan aja, kayak di rumah misalkan atau di kosan gitu ya, atau kita lagi meeting di jurusan atau di himpunan gitu kan, biasanya mati listrik, nggak usah bingung-bingung gitu, kayak punya satu unit ini aja kayak tetap bisa colok ke laptop, ke apapun, ke seluruh aplikasi perangkat elektronik seperti itu. Jadi memang ini segmennya untuk perkantoran dan untuk generasi sekarang ya, kayak misalkan kita di rumah gitu sendiri mati listrik gitu, biasanya cukup dengan silent genset ini, nggak perlu kita beli genset yang konvensional yang kita harus nyalainnya effort gitu. Nah, saat ini juga kami berkolaborasi dengan PT Volta, yaitu untuk rental dan swap battery untuk kendaraan motor listrik. Jadi ini motor listrik. Jadi kayak nggak usah bingung-bingung misalkan kita kehabisan baterai gitu ya. Ini motor listrik menggunakan LFP juga baterainya. Sekali charge dia bisa menempuh 60 km jaraknya gitu ya. Kalau kosan kampus biasanya berapa ya? PP mungkin 5 sampai 10 kilo gitu ya. Itu bisa 6 kali gitu. Disediakan juga charger di rumah. Dan jangan takut gitu ya, charging di rumah itu hanya memerlukan daya minimal 90 watt. Jadi nggak perlu daya yang terlalu tinggi, bisa untuk listrik rumah tangga. Dan disediakan juga kalau di Solo sudah ada 4 titik ganti baterai. Jadi ini kayak misalkan kita habis baterai gitu ya, kita tinggal datang, ada aplikasinya nanti, kayak kita tinggal lihat di mana SGB terdekat gitu ya, kita datang, kita ganti baterai kita yang habis ke dengan baterai yang penuh, paling cuma butuh waktu 1-2 menit aja. Itu kayak misalkan kita nantinya semoga juga akan beroperasi di seluruh area di Indonesia. Seperti itu. Nah, ini untuk milestone and plan kita. Jadi sebenarnya kalau Batek sendiri itu sudah dimulai dari 2015 gitu ya. Kami dulu awalnya menjadi perusahaan pemula berbasis teknologi dari Ristek Dikti gitu ya, disupport oleh Ristek Dikti. Kami diinkubasi 2015 sampai 2019 di UNS dengan PT Pertamina. Kemudian di 2020 itu kami official sebagai PT, sebagai badan usaha gitu ya, sebagai PT Batek Energi Mandiri. Jadi kalau secara operasional kami sudah beroperasional dari 2015, tapi menjadi PT kami mulai di 2020. Saat itu saat menjadi PT langsung kena pandemi itu. Itu challenge juga buat kami gitu ya, kami startup gitu, gimana untuk tetap hidup, kayak kita baru lahir kemudian kena pandemi, itu efeknya luar biasa gitu. Dan untuk kedepannya 2022 sampai 2025 kami akan melakukan pre-series funding stage-nya yang series A, kemudian kami akan scaling up production dan marketing. Nah, ini partner kami yang sudah menjadi partner kami saat ini, ada Volta, ada PT Komatsu Indonesia untuk panel surya, ada PT Mobil Anak Bangsa. Jadi Mobil Anak Bangsa ini memproduksi bus listrik di Jakarta,
kemudian ada PT Pertamina, Toyota Manufacturing Indonesia, Timin, sedang konversi Sienta di tempat kami juga, ada PT SCNP, ini memproduksi tadi vacuum cleaner portable, kemudian blender portable yang menggunakan baterai juga. Kemudian ada PT Adya Winsa Group, ini perusahaan yang memproduksi panel surya yang membutuhkan juga baterai. Kemudian ada Bank Jateng, jadi kemarin kami dapat proyek dari Bank Jateng itu 200 unit e-bike gitu ya. Jadi setiap cabang di Bank Jateng itu ada e-bike dari Patex gitu. Kemudian kami terakhir juga berkoordinasi dan bekerja sama dengan Blue Wings Motor. Blue Wings Motor ini perusahaan di Korea yang dia memproduksi motor untuk kendaraan, jadi untuk kendaraan konversi dengan baterai dari kami. Gitu. Ini untuk ada beberapa startup lain juga seperti Ecolectric, Polimikro, banyak sekali untuk energi terbarukan. Kemudian ada beberapa dari institusi pemerintah maupun universitas. Nah, itu tadi selain kami juga fokus ya di komersialisasi baterai litium ini, kami juga aktif dalam beberapa kompetisi gitu ya. Ini yang terakhir kemarin kami sebagai juara satu startup terbaik di Digital Technopreneur Fest dari Kementerian Investasi dan HIPMI. Saat itu di support oleh 3 menteri, ada Menteri Investasi, kemudian Menteri BUMN dan Menteri Perdagangan. Nah, kalau ingin ke tempat kami silahkan gitu ya, kami di Solo, Jogja Solo kayaknya cuma 2 jam ya kalau darat, kalau pakai KRL gitu biasanya cuma 1 jam, silahkan nanti mampir. Jadi posisi kami itu sangat dekat dengan stasiun di tengah kota kami di Lawean gitu ya, di Purwosari. Itu kayak dari stasiun Purwosari itu cuma butuh 1-2 menit aja jalan kaki gitu. Jadi Bu Ellen, sekian pemaparan dari saya, semoga dapat menjadikan manfaat gitu ya bagi kita semua. Dan misalkan ada pertanyaan, monggo silahkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali ya Bu Rina ya. Berarti dari lab kemudian berkembang menjadi perusahaan dan ternyata partnernya sudah banyak ya, dan produknya pun sudah banyak, dan kerjasamanya bukan yang lokal lagi, sudah kemana-mana ya kerjasamanya. Dan ternyata Polygon juga ini ya, ada ide ke situ ya untuk e-bike seperti itu ya Bu ya? Betul, Bu Ellen. Jadi ada Polygon sama Pacific. Kalau Pasifik, Pasifik itu kan di Kendal ya, kayak ke Semarang gitu. Jadi kayak waktu itu memang kita cari partner lokal yang dekat juga gitu ya, dari segi distribusi unitnya mudah gitu, dan mereka juga mempunyai arah ke sana juga sama gitu untuk development e-bike seperti itu. Oke, berarti kantornya terpisah dari UNS ya? Iya, jadi kami ada, kalau untuk di Purwosari ini kayak hanya office saja, itu di Pusbangnis, itu jadi gedung-gedung milik UNS, tapi khusus untuk bisnis, pengembangan bisnis-bisnis startup. Kalau untuk workshop kami ada di Gading, jadi agak daerah Pasar Kliwon. Jadi ya. Baik, silakan jika ada pertanyaan ya dari mahasiswa, monggo. Ayo. Kayaknya udah pada ngantuk nih, Bu Ellen. Udah jam-jam ini ya, jam-jam kritis. Yuk, silahkan teman-teman kalau ada yang ditanyakan atau ada yang memberi masukan, silahkan. Ya, silahkan nanti langsung di chat atau angkat tangan ya, atau langsung bersuara juga boleh, feel free aja lah. Sembari menunggu ada yang bertanya nih, tadi Adip sudah on cam tuh, kayaknya mau udah siap-siap mau nanya loh, kenapa jadi off cam lagi tuh Adip? Adip, terus kabur dia. Ini sambil nanya-nanya deh saya. Untuk baterai yang tadi ya, produk yang warna biru tadi, itu memang ukurannya sama dengan ukuran baterai yang lain, misalkan yang ukuran A3, A2, atau apa gitu, atau ukurannya beda gitu?
Oke, berbicara mengenai dimensi gitu ya Bu Elan, kalau di lithium ion batteries, kalau di baterai biasa itu kan ada A2, A3 gitu ya. Nah, kalau lithium ion batteries ini agak panjang sih, misalkan tadi namanya 18650 gitu ya. Jadi itu berbeda dengan A2 maupun A3, jadi dia diameter 18, tinggi 65, nol di belakang itu dia silinder. Nanti ada juga yang ukuran 21700, 21 itu berarti 21 itu diameternya, 700 itu tingginya. Kemudian ada 26650, 26 itu diameternya, 50 itu tingginya. Jadi kalau baterai lithium tuh lebih ke bukan A2 A3 tetapi diameter dan tingginya. Biasanya penyebutannya seperti itu sih Bu Elan. Kemudian nggak cuma sel aja sih sebenarnya. Kadang ada yang jenisnya pouch gitu ya, kayak handphone kita gitu. Kayak biasanya kan tipis ya. Nah, itu biasanya dia menggunakan jenis pouch tetapi dari materialnya sama. Material, proses produksinya sampai dengan pressing tadi sama. Bedanya nanti di assembly aja. Berarti misalkan kita mau membuat produk nih, mau membuat produk menggunakan baterai Batex begitu ya. Nah, itu berarti harus menyesuaikan dengan baterai Batex dulu baru dibuat ininya, produknya atau bagaimana? Malah berkebalikan. Jadi dari customer biasanya sudah ada spesifikasi. Kalau baterai itu biasanya dia memiliki voltase tertentu sama ampere tertentu gitu, dan biasanya apakah ada batasan dimensi di produk tersebut gitu kan. Nah, kita yang menyesuaikan. Karena baterai ini kayak lebih fleksibel gitu Bu Elan. Enggak melulu kotak gitu ya, bisa bentuk U, dia bisa bentuk L gitu-gitu. Jadi oh, berarti by request ya sebenarnya. Ya, betul. Untuk baterai pack-nya by request ya. Baik. Oke, saya mau ada presensi nih, presensi buat mahasiswa. Tapi saya akan memberikan presensi jika ada yang sudah ada yang bertanya nih. Kalau belum ada yang bertanya, nanti nggak jadi presensi deh. Ayo, silakan. Minimal 3 pertanyaan. Kalau boleh tahu ini semester berapa Bu Elan? Semester 2. Oh, 2 ya. Ya, mungkin agak ini juga ya. Apa kayak waktu itu kayak semester 2 gitu kan masih awal banget, jadi kayak masih malu-malu gitu ya. Iya, apalagi generasi online ya. Ini sebenarnya sering sih, cuma kebetulan saya kemarin baru cutai. Oh gitu ya. Jadi ini online gitu. Online. Oh, udah luring ya? Udah full luring gitu ya? Oh, sudah. UI itu sudah luring. Iya. Gimana? Silakan yang bertanya, nanti saya nggak mau share link presensi loh kok belum ada yang bertanya. Saya tunjuk aja ya. Masa nanya ditunjuk sih. baik, saya akan bertanya. Saya akan menunjuk untuk memberikan pertanyaan. Siti Ashifa, Putri Yogiana, Zulfikar. Nah, silakan. Silakan yang sudah ditunjuk bisa memberikan pertanyaan. Jangan-jangan tidur. Halo, halo. Halo. Iya, halo. Kak. Halo. Silakan. Jadi itu mau nanya itu untuk apa gitu selain untuk kunjungan gitu tadi? Kenapa? Putus-putus ya suaranya? Bisa diulang? Bisa diulang? Maaf, sinyalnya jelek. Gimana? Bisa diulang? Untuk itu di PTA. Untuk di PTA itu selain bisa kunjungan tuh bisa kayak apa? Nanti suatu saat tuh magang atau gimana gitu. Masih putus-putus ya? Bu Rina, jelas nggak suaranya? Ya, saya tidak terdengar tuh, Bu Ella, itu pertanyaannya. Diulang, Put. Atau by chat mungkin ya? Oh, by chat aja kali ya. Suaranya putus-putus banget. Iya, ketik aja. Silakan yang lain. Siti Ashifa. Zulfikar.
chat aja ya, Bu, berarti, Bu? Iya, silakan di chat aja. Baik. Tapi kalau misalnya suaranya jelas, ngomong aja, Zulfikar. Tadi kan Putri karena putus-putus. Enggak, Bu, saya nge-lag, Bu. Enggak, itu lancar. Apanya yang nge-lag, Zulfikar? Suaramu nyaring sekali itu. Iya, iya, Bu. Oke. Okay. Apa ya, nanya apa ya? Gimana, Fikar? Ada bahan lain nggak sih, Kak, selain baterai apa tadi? Lithium itu yang bisa dibuat baterai isi ulang. Ada apa nggak? Ya? Makasih, Kak. Ya, langsung dijawab nih, Bu Elan. Monggo, Bu Elan. Ya, terima kasih, Mas Zulfikar, atas pertanyaannya. Ini pertanyaannya kayaknya nggak sengaja, tapi menarik banget loh. Jadi, apakah ada sih material lain yang bisa digunakan dari apa? Digunakan untuk baterai lithium? Iya. Jadi nantinya gitu ya, baterai lithium itu akan berkembang semakin kompleks gitu ya mengenai teknologinya. Dan teman-teman yang harus teman-teman tahu gitu ya, kayak misalkan kita ada ketakutan nanti kalau nikel habis gimana? Kan itu juga tambang. Itu kalau besi habis gimana? Nah. Baru-baru ini gitu ya, tim riset R&D dari tentang baterai lithium, dia menemukan untuk material penyusun baterai lithium itu bisa dari sodium atau garam laut. Yang sampai sekarang itu sodium atau garam laut itu kan sudah digunakan untuk keperluan sehari-hari gitu ya, kebanyakan itu belum terserap semuanya. Dan itu masih banyak sekali cadangannya. Salah satunya sodium ini bisa digunakan nantinya untuk baterai lithium juga. Itu yang teman-teman mungkin update untuk teman-teman ya. Jadi kayak nggak melulu tentang itu. Jadi materialnya tuh ada banyak sekali nanti ke depannya. Gitu Mas Zulfikar. Semoga menjawab ya. Oke, baik. Makasih ya, Kak. Sama-sama. Mungkin ada yang di chat itu. Oke, sebentar saya lihat ya di chat. Tadi ada pertanyaan dari Mbak Putri Yogyana gitu ya. Untuk PTKK itu selain bisa dikunjungi suatu saat, itu bisa menerima magangan atau tidak? Apakah harus dari UNS saja? Ya, kami bisa menerima magang dari mahasiswa. Saat ini di tempat kami juga sedang berlangsung magang gitu ya, dan itu tidak harus dari UNS, dari seluruh universitas bisa. Asalkan memang sedang buka dan ada selang waktu tertentu gitu. Saat ini sudah full, sudah ada 5 orang yang sedang magang, karena kami juga mengurangi jumlah magang karena pandemi COVID ini. Nanti kalau sudah mungkin COVID sudah membaik, itu akan dibuka lagi untuk program magangnya. Begitu Mbak Putri. Itu magangnya satu periode berapa lama, Bu Rina? Tergantung dari universitinya sih, Bu Elan. Kayak misalkan dia hanya KP gitu ya, kayak kerja praktik itu minimal 1 bulan gitu. Kemudian ada yang dari universitinya harus minimal 3 bulan juga ada gitu. Jadi kalau kami sih lebih fleksibel mengikuti peraturan dari universitas masing-masing. Ini satu periode 5 orang ya maksimal begitu? Saat ini iya, saat ini. Karena sedang pandemi juga, kami waktu kemarin Omikron naik lagi itu hampir satu office tuh kena semua tuh. Jadi kayak harus shifting juga gitu. Jadi oh, memang kemarin itu ya? Yang iya, betul. Betul, itu satu hampir 80% semua terpapar gitu, Bu Elan. Jadi kayak kami mengurangi jumlah untuk magang ini gitu. Kemudian ini ada pertanyaan lagi dari Mbak Siti Ashifa. Kenapa baterai lithium lebih efektif digunakan? Ya, gitu ya. Kenapa baterai lithium lebih efektif digunakan? Maksudnya apakah ada pertanyaan yang lebih detail? Maksudnya efektif digunakan seperti apa gitu? Atau ada pembandingnya apa? Atau untuk aplikasi apa gitu kali ya mungkin ya. Kenapa tadi ya? Kenapa mungkin pertanyaannya lebih ke kenapa sih harus baterai lithium? Ah, gitu. Iya betul. Kenapa harus baterai lithium? Padahal ada bahan yang lain gitu. Ya, misalkan super kapasitor gitu yang kita lihat gitu, bisa juga untuk apa itu menyimpan energi, ada hidrogen fluid gitu ya. Nah, kenapa sih baterai lithium? Jadi seperti slide di awal tadi, kenapa baterai lithium? Yang pertama, satu, sistem produksi dari baterai lithium itu sangat mudah. Jadi tidak rumit gitu ya,
dia masuk kategori yang simple, yang bisa diaplikasikan ke industri. Kemudian dari materialnya yang digunakan juga ada di Indonesia, gitu ya. Dan kita mempunyai cadangan nikel. Kalau nikel itu juga terbanyak gitu ya di dunia, di Indonesia ternyata, dan itu bisa digunakan untuk baterai ini salah satunya. Kemudian kenapa baterai lithium ion juga? Karena dia itu sangat kompatibel digunakan di berbagai aplikasi. Tadi misalkan aplikasi untuk kendaraan, aplikasi untuk sistem penyimpanan energi, aplikasi untuk elektronik, perangkat elektronik gitu kan. Nah, itu mungkin kalau misalkan kayak kita lihat hydrogen fleet itu ya, dia biasanya untuk aplikasi kendaraan aja, tapi nggak bisa tuh untuk aplikasi kayak handphone, laptop, itu nggak memungkinkan gitu. Jadi, kenapa sih baterai lithium itu dinilai sekarang ini layak untuk dikembangkan gitu. Kemudian ini ada Mbak Putri juga. Kak, dulu siapa ya yang mencetuskan baterai lithium? Jadi itu ada, ini tuh sudah dari ratusan tahun yang lalu ya. Jadi memang ada beberapa peneliti, dia nggak hanya satu peneliti aja, tapi memang konsorsium. Jadi peneliti dari beberapa negara yang memang fokus riset di energi baru terbarukan. Nah, kemudian saat itu dia menemukan teknologi untuk baterai lithium ini, gitu. Jadi kayak misalkan kita kayak penemu lampu gitu, ada sendiri penemu kereta gitu. Nah, kalau baterai lithium ini berbentuk konsorsium, jadi kayak kumpulan beberapa peneliti dari beberapa negara yang akhirnya mereka mengeluarkan paten untuk teknologi baterai lithium ini, begitu Mbak Putri. Oke, terima kasih Bu Rina. Oke, dibuka 3 pertanyaan lagi. Ada yang mau bertanya atau saya tunjuk lagi? Nanti kalau saya tunjuk lagi deg-degan lagi nanti. silakan yang mau bertanya. Saya tunggu nih. Oh, ada nih. Anggun dan Nada. Ini langsung saya jawab ya, Bu Elan ya. Tunggu. Ini memang 2 orang ya, Mbak Anggun dan Mbak Nada gitu apa? Namanya Anggun dan Nada. Langsung berdua nih, sepos kali ya. Oh iya, keunggulan lain baterai lithium selain low cost, high performance, dan application. Tadi kalau kalian amati, cermati dari awal gitu ya, kenapa keunggulan apa lagi sih selain itu dari baterai lithium? Yaitu dia bisa didaur ulang. Jadi reusable, kemudian bisa di-recycling. Dia punya second life. Jadi kayak keunggulan lain, dia pasti lebih sustainable. Kenapa lebih sustainable? Karena dia lebih awet. Di selain lebih awet, dia juga punya kayak kalau kita lihat tuh kayak dia punya kehidupan kedua gitu. Setelah misalkan dia hidup di untuk kendaraan listrik gitu ya, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun gitu. Kemudian dia udah nggak bisa tuh supply untuk kendaraan listrik karena terlalu berat, dia bisa digunakan untuk aplikasi lainnya. Seperti untuk sistem penyimpanan energi yang dia, misalkan gini nih Mbak, gampangnya gitu ya Mbak Anggun dan Mbak Nada. Kayak satu sel baterai, kalau dia lagi baru gitu ya, dia baru keluar dari pabrikan, dia bisa menyimpan satu sel itu 6 watt, misal kayak gitu kan. Nah, kemudian setelah 10 tahun atau 8 tahun pemakaian, dia tinggal bisa nyimpan satu sel itu 4 watt. Nah, kalau satu sel 4 watt aja itu kan, nantinya di kendaraan itu dia udah nggak bisa tuh supply untuk tenaga di kendaraan tersebut gitu kan. Jadi performanya kan menurun. Tetapi dengan performa yang menurun itu bisa digunakan untuk aplikasi lainnya. Misalkan untuk power grid atau sistem penyimpanan energi di rumah gitu ya. Di rumah itu kan biasanya nggak terkendala dari dimensi ya. Kayak biasanya ada ruangan tertentu apa di office gitu ya, ada ruangan tertentu yang untuk sumber energi. Nah, itu bisa digunakan baterai di situ. Kayak gitu sih. Itu salah satu kelebihannya baterai lithium. Jadi dia lebih lama umur pakainya dan bisa di-recycling. Nanti kalau udah mati itu, benar-benar satu sel dia nggak bisa nyimpen energi sama sekali, dia bisa dibuka, kemudian dipilah-pilah lagi gitu ya, material aktifnya, material anodnya, kemudian bisa diproduksi ulang. Seperti itu. Kemudian kendala apa saja yang dihadapi dalam memproduksi dan memasarkan baterai lithium.
Kalau di Indonesia, khususnya untuk batik sendiri ya, mungkin ya kendalanya sangat banyak sih saat itu. Kendala yang pertama kita untuk development produk gitu ya. Bagaimana kita bisa develop produk yang apple to apple yang ada di pasaran gitu. Yang saat ini kita lihat yang ada di pasaran produknya dari sore putus-putus ya sepertinya. Biasanya import. Nah, untuk pasar. Halo? Ya, enggak, Mbak. Sore enggak. Oke, okay. Sorry. Berarti bisa ya. Oke, kemudian kendala untuk memasarkan baterai sendiri itu dibutuhkan effort yang sangat besar untuk edukasi ke masyarakat. Yang tadi kayak misalkan masyarakat itu belum langsung bisa menerima teknologi baru gitu kan. Kayak kita sekarang, kita harus perlu diberikan edukasi mengenai kenapa sih harus baterai gitu kan. Kenapa kita harus beralih ke energi baru terbarukan, itu salah satu tantangan sih. Beda kalau kita itu misalkan develop produk yang pasarnya itu udah mature, misalkan gitu ya. Kayak tadi yang disampaikan Bu Elan, jadi kalau saya sebagai entrepreneur ya, saya punya bisnis lain, yaitu clothing line gitu ya. Beda banget kendala yang dihadapi. Kalau misalkan saya berdiri di bisnis di clothing line gitu, itu pasarnya tuh udah ada gitu. Kita tinggal creativity kita gimana ngikutin pasar, itu lebih mudah untuk kita masuk ke pasar gitu. Berbeda dengan baterai ini, karena baterai ini merupakan teknologi baru ya, jadi dibutuhkan bagaimana untuk meyakinkan masyarakat untuk mau memakai, kemudian kita juga pastikan aspek safety-nya seperti itu. Itu sih kendala yang paling mayoritas dihadapi gitu ya untuk saat ini gitu. Apalagi kalau saat ini sih sudah pemerintah sudah mulai ke energi terbarukan ya, berbeda dengan 5 tahun yang lalu gitu. Bahkan dulu 5 tahun yang lalu saja gitu, kami berbicara tentang baterai litium tuh banyak katanya, emang beneran ada tuh baterai litium, emang memang beneran berfungsi tuh seperti itu. Nah sekarang tuh udah beda. Kalau tahun-tahun sekarang tuh lebih ke misalkan ada customer gitu ya, saya lihat sendiri sih dari perilaku masyarakat gitu ya, dari sosial media misalkan. Dulu waktu kami awal-awal gitu, kayak emang ini apa sih, teknologi apa sih gitu kan, masih seperti itu. Tapi sekarang tuh udah mulai orang-orang tuh tanya, halo saya mau beli baterai nih dengan kapasitas sekian, dengan voltase sekian, harganya berapa ya. Nah udah mulai tuh seperti itu, berarti bisa kita lihat bahwa marketnya tumbuh gitu kan. Yang semula orang tuh nggak punya willingness gitu ya untuk memakai suatu teknologi, kemudian udah mulai, oh saya ternyata perlu loh baterai dengan ukuran sekian, harganya berapa ya. Nah itu bagi kami berarti memang marketnya ini bertumbuh gitu. Ini ada pertanyaan lagi dari Mbak atau Mas ya, mungkin Mas ya, Mataul Walid. Apakah menurut Anda baterai litium juga harus menerima perawatan seperti DOD? Mengingat itu dapat betul. Kayaknya lagi ini ya, kemarin aku lihat di Twitter gitu lagi trending ya mengenai tips biar baterai awet gitu kan. Kayaknya kemarin saya sempat scrolling Twitter gitu, oh ada juga ini udah mulai pada bahas-bahas baterai nih gitu. Ya betul. Jadi kalau dulu kita dengar gitu ya, kayak waktu saya SD, SMP atau SMA gitu kan, kayak beli handphone gitu kan, biasanya dari penjual atau seller itu pasang yang segini lah. Oh, enggak sih, yang putih-putih gitu. Korek. Dilempar ke aku. Sampai rumah, papa aku. Ya. Ya, biasanya saya lanjutkan ya. Waktu itu misalkan kita beli gitu satu gadget gitu yang ada baterainya berbasis baterai, biasanya kan diminta untuk benar-benar baterai handphone tuh mati baru kita charge gitu ya. Kemudian kita harus charge full gitu kan. Malam gitu misalkan seperti itu, berarti umur baterai semakin pendek. Jadi yang lebih aman itu misalkan baterai belum sampai habis gitu, kayak 20-30% segera kita charge. Kemudian nanti juga sama seperti itu terus. Jadi kayak
baterai itu ngebacanya, kayak misalkan kita waktu habis benar-benar mati gitu ya, mati 0% gitu, itu dihitung sama baterai itu dia udah satu kali charge discharge, atau cycle-nya udah satu kali nih. Tetapi kalau kita ngecharge-nya itu belum habis banget, belum full banget gitu, udah kita charge lagi, itu tuh kayak lebih panjang gitu umurnya. Karena dia nggak ngehitung satu siklus charge discharge. Gampangnya seperti itu. Oh, sekarang jadi banyak pertanyaan nih Bu Rina nih. Iya, mungkin harus di ini dulu ya. Harus ada yang tanya dulu. Iya, betul. Betul. Kemudian ini ada dari Mbak Fitri Faturahma. Izin bertanya, Kak, apakah pemasaran batik saat ini hanya bisa partai besar? Oh, enggak. Jadi kami juga menerima, belum ada ini sih, kayak minimum order quantity, bahkan satu unit, satu sel pun kami terima. Jadi memang kami saat ini banyaknya memang B2B gitu ya, kayak segmen kami lebih ke business to business, tapi tidak menutup juga bahwa kami juga melayani untuk eceran. Kayak seperti banyak kok yang kayak misalkan ganti baterai power banknya cuma butuh 3 sel, itu juga bisa, seperti itu. Dari chat udah nggak ada lagi nih Bu Elan yang tanya. Bu Elan, ini ya sambil ada baby ya? Iya, makanya kemarin cuti melahirkan. Oh, iya. Jangan lupa ini yang mahasiswa kelas pemasaran. Udah jadi kimia material, silakan mengisi presensi ya. Karena sebagai presensi pertemuan ke-6. Jadi kita sebelum UTS kan ada 7 pertemuan nih Bu Rina. Nah, pertemuan ke-6 dan pertemuan ke-7 itu insya Allah akan dilaksanakan kuliah tamu. Untuk pertemuan ke-6 ini dengan Bu Rina ya dari PT Batex. Insya Allah minggu depan ada dengan Bu Daniar dari PT DC Astra Chemicals. Jadi nggak jauh-jauh dari material. Iya. Dan menariknya itu PT Batex itu sebenarnya cikal bakal produksinya itu tuh backgroundnya teknik industri, bukan teknik elektro, bukan teknik kimia, tapi teknik industri. Dan ini ternyata teknik industri itu bisa kemana-mana ya, karena memang teknik industri melingkupi banyak hal ya Bu Rina ya. Dari psikologi kita masuk PPIC, kemudian kimia material juga masuk ya Bu Rina ya, kemudian pemasaran pun ekonomi teknik, analisis estimasi biaya dan sebagainya kita tuh masuk gitu. Jadi sebenarnya jurusan yang lengkap ya, dan sebenarnya jurusan yang mendukung startup kalau saya bilang itu teknik industri, karena dia benar-benar dari nol, dari bagaimana SDM-nya dan seterusnya itu udah lengkap. Jurusan super lengkap itu teknik industri menurut saya. Jadi bisa ini kan udah semester 2 nih. Jangan merasa salah jurusan karena sebenarnya teknik industri bisa di mana-mana Ibu Rina ya. Iya, betul. Malah ini sih sebenarnya aku juga ada tambahan gitu ya, Bu Elan. Kayak popular opinion ya sebenarnya, kayak banyak kan orang kayak orang tuh bilang kayak ilmu di kuliahan tuh ternyata nggak kepake ya waktu kerja, tetapi itu nggak aku laluin gitu Bu, kayak materi-materi ada di kuliah malah dipakai banget. Mungkin memang pas gara-gara benar kata Bu Elan ya, kayak support kayak kita tuh develop bisnis baru gitu ya, seperti startup ini gitu, kayak benar-benar ilmu dari teknik industri gitu ya waktu kuliah, dari awal perancangan perusahaan, kemudian PPIC planning produksi gitu kan, kemudian tentang pricing, strategi marketing, terus bagaimana supply chain-nya itu ada semua di teknik industri gitu. Dan saat ini malah banyak gitu ya, sering ketemu dengan rekan-rekan gitu, mitra di diskusi ilmiah, itu memang sebenarnya jurusan teknik industri lagi banyak banget, lagi seksi-seksinya lah sekarang itu dicari orang gitu untuk teknik industri. Karena kenapa? Kayak misalkan contohnya di bidang energi terbarukan ini ya, memang perisetnya atau penelitian memang dari kebanyakan teknik kimia, teknik mesin, tapi beliau-beliau ini nggak bisa nih kalau untuk akses to market gitu biasanya. Jadi kayak perlu jembatannya gitu, kayak kita tuh mak comblangnya gitu, kita harus nemuin kayak misalkan teknologi-teknologi yang ada, go to market gitu. Biasanya itu malah memang expertise-nya anak teknik industri. Masya Allah ya, jadi
mumpung masih semester 2 nih, jadi jangan jangan merasa salah jurusan. By the way, ini mahasiswanya udah pada presensi belum ya? Kok belum ada yang masuk ya, saya cek. Apakah ada kendala? Maaf, Bu, apakah ahlinya boleh dikirim ulang? Link presensi. Kenapa? Link presensinya boleh dikirim ulang. Oke. Jadi ini dari presensi yang di sini nanti akan saya share ke, saya akan distribusikan ke Pak Feris juga. Jadi apa namanya? Ini ceritanya dua kelas nih, Bu Rina. Kelas A sampai D itu dengan Pak Feris, kemudian apa namanya? EF dengan saya begitu. Nah, ini memang untuk menjembatani 6 kelas ini pakai Google Form untuk bisa mengidentifikasi kelas A, B, C, D, E, F. Begitu. Sudah ya? Sudah masuk? Coba, sudah bisa ini belum? Bu, mohon maaf. Link presensinya di mana ya, Bu? Di sana. Di chat. Sudah masuk belum chatnya? Belum, Bu. Belum, Bu. Belum ada, Bu. Belum. Oh, belum ada. Kalau saya lihat nih Bu Elan ngirimnya ke ini apa harusnya kan everyone ya? Oh, yang ini, ke ini ya. Oh ya ampun. Kalau di saya terbaca sih karena saya co-host ya gitu. Makanya mohon maaf iya saya nggak nge. Bentar ya. Makanya kalau nggak masuk-masuk ternyata belum terkirim di sini. Untung saja dicek kembali sama Bu Rina. Oke, silakan sudah masuk ya. Sudah. Sambil ngobrol-ngobrol nih Bu Rina ya, sembari menunggu ada pertanyaan lain, ada pertanyaan lagi. Untuk yang batek sendiri itu kan prosesnya cukup panjang ya Bu ya. Untuk sekarang itu sudah ada berapa karyawan ya? Iya, PT Batek. Iya. Kalau untuk tim produksinya ada 15, kemudian tim kantor di office ada 7 orang. Totalnya ada 22. Itu yang 7 orang itu memang sebagai karyawan atau semacam mahasiswa yang diperbantukan begitu? Fully karyawan sih. Jadi ya, jadi memang mengurus administrasi, accounting, kemudian ada sales. Kemudian ada tim untuk product development-nya juga, seperti itu. Kebanyakan sih lulusan S1 sih, banyak dari teknik industri, dari ekonomi, kemudian dari teknik mesin juga, seperti itu. Oh gitu. Berarti sudah full bisnis ya, kayak gitu ya. Maksudnya nggak ada, UNS sudah tidak terlalu ikut campur untuk hal itu ya? Ya, kalau UNS lebih ke risetnya itu ada namanya kayak pusat unggulan IPTEX yang baterai litium itu. Itu ada sendiri, mereka lebih banyak kalau timnya itu karena banyak mahasiswa ya. Kayak apa lagi sedang penelitian, skripsi gitu-gitu ya Bu Elan ya biasanya ambil data gitu-gitu. Ada banyak, itu ada 50 orangan di sana gitu. Tetapi kalau BATEX sudah terpisah. Oh, begitu. Kemarin yang kalau nggak salah diundang ke Jakarta itu ya, yang di posternya di share di grup tuh? Oh, yang waktu ada ini ya, apa?